Gue Saskia Pane, kembali lagi di episode jajanan di Masak.tv. Pada episode kali ini kita akan bikin bubur sumsum. Bubur sumsum tuh biasanya banyak banget di bulan puasa. Terus bisa juga buat di perayaan-perayaan. Bahan-bahannya ada tepung beras, daun pandan, garam, gula merah, dan santan. Ayo kita bikin sekarang. Pertama kita masukin tepung beras. Terus kasih garam kira-kira sejumput aja. Terus santan nih, semuanya. Sambil diaduk. Dikit aja dulu. Kita aduk sampai dia kental, terus meletup-meletup. Kalau udah bubble-bubble gitu, tandanya udah jadi. Tadi gue masukin tepung berasnya 250 gram, garamnya sejumput aja untuk bikin gurih-gurih, sama santannya gue nyediain tadi 1 liter, tapi belum gue semuain. Tunggu kental dulu, kalau misalnya terlalu kental, baru kita masukin. Sesuai selera sih, kekentalan bubur sumsumnya mau gimana. Nih, udah kental. Tuh, ini udah meletup-meletup, kita pinggirin aja, dan dia sudah matang. Sekarang kita bikin saus gula merahnya. Sekarang kita bikin si saus gula merahnya. Kira-kira 250 gram juga gula merahnya. Masukin semuanya. Nyalahin ini, kasih air secukupnya aja. Ini gue tambahin air. Terus kasih daun pandan 1 lembar boleh. Tungguin aja sampai leleh. Kasih garam dikit biar gurih. Nih kalau ada kotoran gini disaring dulu juga boleh ya. Tandanya gula merahnya pure. Bagus. Gulanya udah larut, tinggal kita saring, terus kita bisa plating. Kita saring dulu dari kotorannya. Ini bubur sumsumnya udah jadi, gue suka konsistensi yang kayak gini, tapi kalau mau lebih kental, boleh. Sekarang kita plating. Kita ambil kira-kira sendok. Ini udah, kita siramin si gulanya. Mau banjir atau mau sedikit, suka-suka lo. Kalau gue, suka banjir. Gue punya teh manis, sama kayak Tirta. Bubur sumsum kita udah jadi, sekarang gue pengen nyobain dulu. Enak juga sih. Lebih enak dari yang di abang-abang? Pastinya dong, bikinan gue selalu enak. Thank you udah nonton episode kali ini. Tonton terus episode kita yang lainnya. Follow Twitter kita, subscribe channel kita di YouTube. Yang penting tetap di Masak.tv.